Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pembenahan terus kita lakukan di SMP 4 RS Bitung dalam rangka memelihara fasilitas negara. Yang kita lakukan saat ini yang sudah selesai dilakukan adalah pengecatan dinding bagian barat termasuk kusennya dan bagian taman. Mari kita lihat perkembangannya seperti apa, perubahan yang terjadi di SMP 14 Bitung khususnya di yang pertama kita lakukan adalah perbaikan plesteran, jadi yang sudah tua kita plester lagi, kemudian dilakukan pengecatan sehingga catnya sama dengan yang di depan. Begitu juga dengan kusennya. Nanti yang harus diperbaiki lagi yang ini nih. Ini masih triplek. Nanti insya Allah di anggaran depan kita ganti dengan kaca. Ini bawahnya asalnya udah ngelupas, jadi kita plester lagi dengan plesteran yang baru. Kita sekarang lihat. Nah, ini bagian depan seperti ini. Yang bagian barat asalnya berbeda warnanya. Tapi sekarang sudah kita cat, jadi warnanya semua sama sampai ujung. Kemudian kita juga melakukan pengecatan untuk tembok taman. Selanjutnya yang kita perbaiki itu adalah kunci pintu. Ada 20 pintu yang kita perbaiki. Ini 9D, tadi 9C, 9E juga sama diperbaiki. Ini kelas 9F. Jadi total ada 20 pintu ya kita perbaiki. Tinggal yang belum kita laksanakan karena belum teranggarkan itu adalah pengecatan kayunya justru. Kayu-kayu pintu kusen banyak yang terdapat coretan. Insya Allah di tahap kedua kita akan mulai menggarap. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan penataan SMP 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.